smartwatch murah, diameter tidak besar, fitur lumayan komplit, mirip Galaxy Watch Active. Ya, ini dia jawabannya guys. Di video ini saya akan mengulas smartwatch S20 ini dari desain, ukuran, fitur, pairing, dan hands-on. Pastiin kalian sudah subscribe channel ini, aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten berikutnya guys. Saya Freddy dan ini dia MicroWear S20. Saya sempat bingung dengan smartwatch tipe ini guys, tertulisnya MicroWear, ada juga yang sebut Lemfo. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kita lihat untuk kemasannya sendiri, ini cukup simple, warna putih, mirip-mirip dengan W68, cuma ini lebih pendek ya guys. Di dalam kemasannya ada user manual. Untuk app-nya kita bisa download di Play Store ya, namanya Wear Fit. Atau bisa juga scan barcode-nya di sini guys. Nanti kita coba untuk pairing. Ini adalah kabel datanya, model charger, magnet, 2 pin. Harga MicroWear S20 ini dibanderol dengan harga 370 ribuan atau $20 di website luar. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Kita lihat untuk di sebelah kanan atasnya ini ada tombol back atau on off ya. Untuk case-nya sendiri materialnya ini dari plastik. Warnanya hitam glossy, bisa meninggalkan bercak sidik jari gitu ya. Untuk di bagian belakang ada konektor charger magnet dan heart rate sensor. Untuk menghidupkannya kita bisa tekan dan tahan tombol ini guys. Layarnya sudah menggunakan 2.5D melengkung ya pinggirnya, dengan 1,4 inch resolusi 240x240. Beratnya sendiri cuma 47,4 gram, sangat ringan nih guys. Untuk diameternya ini lebar case-nya adalah 43,6 mm, tidak terlalu besar ya. Dan tebalnya ini 11 mm. Strap menggunakan material dari silikon warna hitam, lentur dan tidak tebal guys. Bagian ini bisa kita buka pasang ya guys dengan mudah, ada untuk pembuka pinnya. Strapnya ini lebarnya 19 mm. Bisa diganti dengan model strap lainnya, model Milanese atau Leather ya. Oke, kita lihat untuk fiturnya guys. Ini ada pedometer yang pertama, ada sleep data, heart rate data. Heart rate-nya ini berjalan secara dinamis ya guys. Ada blood pressure, blood oxygen, ECG. Ada juga music control, weather, alarm, dan stopwatch. Ini stopwatchnya keren nih guys, tampilan stopwatchnya ya. Ini adalah countdown, waktu penghitung mundur. Ada remote kamera, find phone, brightnessnya ini kita bisa setting ya guys. Ini adalah menu exercise. Pengganti watch face seperti biasa guys, sentuh dan tahan di bagian ini. Ada 6 pilihan watch face. Ketika dipakai ke tangan saya nih guys, strapnya pas banget ya, tidak kebesaran. Untuk di bagian smartwatchnya juga pas, tidak kebesaran. Auto wake up-nya juga sangat responsif menurut saya guys. Dan keren banget warna full black-nya. Oke, langsung aja untuk app-nya kita bisa download di Play Store, namanya Wear Fit 2.0. Atau bisa juga di scan melalui barcode ini guys. Ini sudah saya download ya. Kemudian untuk pairing, kita bisa pilih manajemen perangkat. Lalu pilih manajemen koneksi. Kemudian pilih S20. Ya, seperti ini guys tampilannya. Ada persentase baterai. Di pengingat cerdas ini, kita bisa setting aplikasi yang akan terhubung ke smartwatch kita guys. Ini adalah fitur Find Phone. Di bagian beranda ini cukup keren fiturnya guys. Di bagian gambar daun ini juga lumayan nih, cukup komplit. Dan ini adalah contoh notifikasi masuk seperti panggilan telepon dan WhatsApp. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa membantu, bermanfaat, dan menjadi rekomendasi buat kalian guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan tidak suka silahkan dislike. Saya Freddy, thanks for watching and see you next video.